Menjelang pengumuman hasil pemenang Pilkada serentak yang dilaksanakan pada 27 Juni 2018 lalu, Divisi Humas Mabes Polri mengadakan fokus grup diskusi dengan tema Kawal Pilkada Demi Indonesia yang Lebih Baik. Acara fokus grup diskusi kali ini diadakan di Hotel Amorosa Cosmo, Jakarta. Karopenmas Div Humas Polri Brigjen Pol Muhammad Iqbal mengatakan Polri berkewajiban menjaga keamanan dan kelancaran selama proses pilkada sejak awal hingga akhir, terutama jelang pengumuman pemenang pilkada tersebut. Dalam hal ini, Polri terus berkomitmen akan menjaga dan mengawal pilkada serentak ke 2018 dan dilanjutkan dengan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2019 hingga selesai demi menjaga Indonesia yang aman dan kondusif. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.